Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni saya baru terima satu jenama baru iaitu Root Boy. Wajak ni kan. Tapi sedap lah. Okey, saya dah sisap lebih kurang satu jam. Dia based on pineapple, ada rasa melon sikit apa semua. Tapi dia cocktail lah sebenarnya cerita, campuran. Sebab yang buat ni adalah seorang tukang masak. Jadi lidah tukang masak ni memang pandai mencari rasa. Jadi saya dia datang buat jumpa saya, saya pun test. Memang sedap eh. Cuma dia kepada yang minat manis, extra manis bolehlah. Akan suka dia lah, akan ketagih dengan Root Boys eh. Belum ada di pasaran, baru saja siap dia buat dan bawa jumpa saya lah. Jadi alhamdulillah eh, rasa dia memang sedap. Botol yang cantik, saya rasa 60-40 rasanya ni, yes, 6 mg, 60-40 PGVG, memang sedap lah, ada pembotolan yang cantik eh. Jadi insyaAllah saya pun bila rasa dari tadi, saya terus cakap ke dia, okay, rasa dia sedap, boleh jual eh. Sebab saya suka bawa flavor-flavor yang baru. Sebab saya tahu yang baru ni biasanya mereka akan adalah orang vape yang lama. Dan mereka mencari satu rasa yang baru. Upgrade daripada rasa-rasa yang lama eh. Jadi untuk satu rasa yang baru bolehlah dapatkan Root Boy. InsyaAllah akan masuk di semua cawangan Abang Long. Mulai esok lah saya rasa. Esok boleh dapatkan di semua cawangan Abang Long. Jadi insyaAllah kita akan hantar ke Sabah juga. Sebab produk ni bagus, saya yakin boleh dijual eh. Boleh bersaing dengan flavor-flavor yang ada di pasaran. Dengan harga RM40 macam tu. Untuk kualiti yang begini baik. Saya rasa okey. So lain tak ada. Dapatkan Root Boys di pasaran. Saya rasa dalam masa 3 bulan. Merata-rata benda ni akan ada. Tapi untuk baru-baru ni. Dapatkan di Abang Long Vape lah. Eh. Okey. Itu saja. Lain tak ada. Jangan lupa semayang. Okey. Bye-bye.